Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membuka karburator yang mesinnya minyaknya nggak mau naik, guys. Karena kan mesin baru, tapi minyak nggak mau naik. Jadi akan kita buka di bagian karburatornya. Ini kita buka di bagian ini, baut 4 ini, guys. Dan sekalian kita buka yang bagian sini kalau-kalau ada masalah. Kita buka yang di bagian baut satunya dulu, ya, yang paling atasnya. Setelah kita buka dan kita teliti, kita cek, guys, ada kerusakan apa enggak. Ini membrannya bagus, enggak ada masalah, ya, dikarenakan masih baru juga. Cuma diperkirakan kalau-kalau ada yang sobek atau gimana, dipastikan kita buka dulu. Setelah normal semua di posisi yang membrannya di bawah, yang di sebelah atasnya berpak, guys, kalau yang bagian sini. Jadi yang sebelah sana nanti terbalik. Oke, kita pasang dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya channel Supangi aja. Mengatasi mesin yang macet seperti ini, cuma kita butuh buka di bagian karburator yang minyaknya nggak mau naik kalau mesin masih bagus. Jadi sekarang kita buka yang di bagian baut 4-nya ini, guys. Baut 4 ini kita buka semua. Setelah terbuka semua, jadi kita akan mengetahui kerusakannya, titik letak macetnya, guys. Nah, ini jadi kita bongkar di bagian membrannya. Nah, ini di bagian yang macet ini, guys. Ini di bagian ikan-ikan, kata orangnya ini. Nah, itu kalau sudah ditekan, sudah mau ke bawah, berarti sudah bisa. Karena dia cuma lengket, di bagian jarumnya lengket, jadi kan tidak bisa. Ini sekarang sudah bisa ditekan. Dan oke, kita bisa pasang kembali setelah ini, guys. Ini, guys, bagian yang kita pencet inilah yang harus kita perhatikan. Jadi kalau ini sudah main, sudah bisa, nanti kita pasang. Cuma itu penyakitnya, guys, dan ini cara pemasangannya. Yang bagian bawah ini, yang ada pentolan ini, di bagian dalam, guys. Nah, seperti ini. Jadi jangan terbalik, kalau terbalik nanti nggak mompa dia. Dan setelah itu kita pasang, kita tutup. Setelah terpasang, kita baut setelah kita kencangkan semua, nanti baru kita pasang di mesin cingsonya dan akan kita tes. Mudah-mudahan gak ada kesalahan lagi.
dan kita pasang pada mesinnya guys. Jangan lupa kita baut, pasang baut-bautnya. Setelah terpasang, bisa kita kencangkan bautnya. Setelah selesai pemasangan, kita pasang businya, guys. Kita pasang businya dan kita akan tes hidupkan, guys. Setelah ini, kita pasang businya dan bisa tes hidupkan. Dan akan kita tes hidupkan setelah ini. Kita tarik engkolnya. Oke, sudah hidup. Nanti terus jangan lupa rekomendasinya, karena subscribe itu gratis dan subscribe itu sangat bermanfaat buat kemajuan channel saya, dan saya bisa lebih semangat untuk membuat konten-kontennya. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesin sudah selesai. Kita buka businya dan kita pasang kap atasnya, guys. Kap bagian atas. Setelah pasangan ini sudah selesai, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis dan subscribe itu sangat membantu kemajuan channel saya. Oke. Jika teman punya mesin seperti ini, coba dibuka dulu. Dan jika teman-teman tidak kurang paham dan kurang tahu, bisa SMS atau komentar di video-video saya. Meskipun pas saya nggak buka mesin Shinzo, bisa komentar mesin Shinzo, nggak masalah. Yang penting bertanyalah, yang penting diberikan pemberitahuannya, saya mau tanya apa ini itu. Jadi oke, thank you. Wassalamualaikum. Ini juga sih kok, kurang. Tapi mereka ngantuk sih, kan. Mereka berdua angka madu.